Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfanov. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang sesuatu yang lagi viral, yaitu anonymous chat gitu. Jadi dia kayak di Instagram, kalau kalian lihat baru-baru ini tuh kayak muncullah tren yang dia kayak naro link, terus nanti kita kalau kita klik linknya kita bisa ngirim pesan ke dia tanpa dia tahu siapa kita sebenarnya gitu. Jadi buat kalian yang hater sama seseorang, kalian bisa banget buat pakai si link ini untuk gitu ngasih tau ke dia kalau apa, terserah kalian sih. Atau buat kalian yang lagi suka sama orang terus dia buat si anonymous ini, kalian bisa banget buat langsung aja nyatain di situ guys. Pokoknya ini linknya bermanfaat banget buat kalian yang misalnya gabut, gak ada kerjaan, pengen pengen kali ngelakuin sesuatu, kalian bisa banget buat pakai cara ini sebagai games di Instagram. Jadi dia nanti bakalan cantumin link, terus orang-orang itu bisa ngirim pesan tanpa tahu siapa loh pengirimnya. Jadi kalian wajib banget buat gunain si tren ini mumpung lagi sangat viral-viralnya. Jadi kalian wajib banget buat langsung nonton video aku. Setelah ini kalian langsung buat, terus kalian lihat siapa aja sih yang ngirim pesan ke kalian gitu. Nah, seperti biasa nih, sebelum aku kasih tahu gimana sih caranya, aku minta ke kalian nih jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku menuju 100.000 subscriber. Semoga aja bisa kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @renti_alfanov. Misalkan kalian mager, kak mager kali ngetik renti_alfanov, nggak usah khawatir guys, karena di deskripsi bawah udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalau kalian klik, kalian bakalan beralih Instagramku di @renti_alfanov. Alfanov, jadi ini dia caranya, kalian bisa banget gue langsung cobain. Selamat mencoba. Tinggal buka aja Play Store yang ada di HP kalian atau App Store buat yang HP-nya iPhone. Nah, di sini langsung aja di kalian bisa banget buat langsung searching nama aplikasinya itu, kalian klik aja NGL. Nanti bakalan ketemu yang paling atas nih, NGL. Nah, di sini aku udah download, jadi aku tinggal buka aja. Tuh, nanti pertamanya kita bakalan beralih ke sini. Terus aku klik aja get question. Nanti kalian ikutin cara aku ya. Nah, cari di sini kalian bisa banget buat langsung ketik username IG kalian. Di sini aku ketik username IG ku ya, Renti underscore Alfano. Kalian bisa follow guys, makasih. Nah, di sini kalian klik down. Sorry, ini nge-lag banget HP-nya. Jadi di sini kita bakalan klik copy link. Kalian copy link dulu ya, copy link, pokoknya copy link si anonymous kita tadi tuh. Ini IG aku ya guys. Jadi bakalan ini dia tadi loadingnya nunggu nyari IG kita tuh. Di sini tinggal kalian copy link, kemudian kalian tinggal klik share aja. Terus kita langsung beralih aja yang keempat, atau kalian bisa lihat aja di sini ada cara-caranya guys. Next step, next step, next step. Nah, di sini kalian bisa langsung klik share on Instagram. Jadi dia bakalan beralih ke Instagram kita. Nah, jadinya tuh kayak gitu guys. Terus di sini kalian bisa banget buat klik aja yang kayak stiker gitu untuk cari emot yang di sebelah huruf AA tuh, A besar A kecil. Terus nanti di sini kita klik link. Kita nih, link atau tautan ya, tautan yang ada di HP kalian. Terus kalian tinggal klik tempel aja di situ, kalian klik selesai. Nah, NGL linknya itu kalian iniin. Nah, kalian samain di akunnya tadi. Kalau kalian gak giniin guys, itu gak bakalan bisa, karena itu cuman fotonya aja gitu loh. Nanti kalian taruh linknya kayak yang aku bilang tadi, kemudian di sini kalian langsung post aja di IG kalian. Di sini aku untuk teman pribadi, teman dekat aja ya guys. Nah guys, jadi segitu aja caranya. Semoga kalian bisa ya. Buat kalian yang nggak bisa, kalian komen aja di bawah di mana sih keluhan kesah kalian, atau buat kalian yang minta dibuatin tutorial lainnya, kalian bisa banget buat langsung komen aja di bawah. Nanti aku bakal bacain komen-komen dari kalian semua. Jadi segitu aja video yang dapat aku berikan. Semoga kalian suka ya guys. Jadi segitu aja videonya. Bye bye. Thank you for watching.